Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Insyaallah malam ini kita sambung surah Al-Mulk, termasuk surah Al-Mulk. Ayat pertama. Kita buka surah Al-Mulk. Semua di Quran. Di terjemahan. Lagunya yang ada terjemahan lah sebab kita nak tengok. Terjemah sama-sama lah. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam ni dapat Allah pertemukan kita dan kepada semua hadirin muslimin yang saya hormati dan kasihi. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah dan Allah berikan kita kesihatan jasmani dan rohani dan terus istiqamah dalam setiap amal soleh yang kita lakukan, utamanya pada malam ni lah, solat, berdua berjamaah. Dan satu lagi yang besar iaitu menuntut ilmu. Ia juga merupakan satu ibadah besar yang seharusnya diambil berat oleh setiap lapisan. Sebab salah satu yang disebut Nabi yang menyebabkan orang termudah masuk syurga sebab menuntut ilmu. Jadi dia bukanlah, maknanya kita dah habis dah. Saya dulu masih kan, dah dewasa ni dah tak perlu. Jadi tidak, sentiasalah selagi kita masih hidup, wajib untuk kita usahakan menuntut ilmu iaitu syar'i, ya, tentang agama kita. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, mana salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkannya jalan ke syurga. Jadi di hari kita tengok ayat yang pertama, kita dah bincang tentang tabarakalladzi. Tabarakalladzi pada minggu yang sebulan yang lalu. Jadi masalah kelas kita sebulan sekali, kita nak kena ingat balik tu. Kita teruskanlah. Ada lagi? Ada? Kita bincang tabaraka ni makna dia banyak lah. Ada dua surah yang mula dengan tabaraka ni, apa? Surah Al-Furqan dengan surah Al-Mulk. Wal firman tabaraka. Al-Ladhi biarihil al-mulk. Tabarakalladzi biarihil mulk. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada dua bahagian lah kalau kita nak tadabbur secara apa, emas lagi lah kita boleh bahagikan dalam ayat-ayat ni. Ada beberapa bahagian supaya dia lebih mudah dan dia lebih terperinci. Okay, tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tabaraka, terjemah ni kita terjemah apa? Cuba kita baca dulu ayat ni sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Ini terjemahan dia, tabaraka alladhi biyadihil mulk. Okay, maha di sini maksudnya taqaddasa, ta'ala, semuanya berkaitan dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah pun boleh terjemah maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala maha mulia, ataupun kalau kita guna makna dia sendiri, apa dia? Barakah ni sendiri. Apa dia? Maha melimpah ruah. Itu jarang pakai tu. Tapi dalam tafsir sebab dia panjang. Maha melimpah ruahnya kebaikan. Maha melimpah ruah, apa dia? Kebaikan. Sebab kita bincang makna barakah tu apa? Barakah ni maknanya secara ringkasnya berkah ni izdiyadu al-khair, baikkan yang bertambah-tambah. Izdiyadu al-khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Dan apa satu lagi? Kebaikan yang bertambah-tambah dan kekal. Kekal. Itu secara ringkas maknanya kebaikan, sumber kebaikan, keberkatan. Jadi maha melimpah ruah. Okay, maha melimpah ruah. Kebaikan. Ataupun dan kata maha suci. Sama makna ya. Makna tafsiran ni macam-macam lah. Siapa? Alladhi yang biyadihi, di tangan, yadi ni tangannya al-mulku. Jadi kat sini terdapat al-mulku ni, alif lam ni maknanya dia rujuk pada segala bentuk kerajaan. Alif lam ni disebut lil istighraqiyah. Al-istighraq maknanya apa? Mencakupi seluruh maksud. Contohnya kita kata alhamdulillah. Dalam Fatihah dari alhamdulillah. Kita kata apa? Segala pujian. Datang ni sebab apa? Alif lam ni. Apa saja bentuk pujian ni semuanya kepada Allah. Lillah. Walaupun kita puji siapa pun, hakikatnya segala ni milik siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi juga kerajaan juga. Mulk ni banyak kerajaan. Semua dakwah dia dapat kerajaan hari ni kan. Kerajaan juga. Tapi hakikatnya semuanya siapanya? Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hakikatnya yang kita semua yang ada ni, kerajaan ni, yang kita pun namakan ni, ni kerajaan kan? Sekian-sekian. Ya. Namun di semua apalah? Adalah apa? Atas pemberian daripada Allah. Sifat dia apa? Kerana Allah bagi pinjam. Pinjaman daripada Allah lah hakikatnya. Sebab apa? Segalanya sebenarnya hakikatnya milik Allah. Jadi terdapat segala kerajaan. Lepas tu kalau kita baca yang ni, kita antara ayat yang menerangkannya secara menyeluruh surah yang kita biasa baca. Kalau dalam Al-Maksurat pun ada. Surah apa? Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Ayat dia ayat 26. Mula daripada 26 sini. Kita buka surah Ali Imran. Boleh. Tengok surah Ali Imran.
Surah 3 ayat yang ke 26. Ayat 26. Keterangan dia. Ke surat 53. Dari muka surat 53 ni. Ayat ni untuk terangkanlah apa yang Allah sebut dalam surah Al-Mulk. Semua ada Quran terjemahan. Yang tak ada terjemahan boleh ke? Boleh tak? Kita tengok. Ayat 26. Jumpa. Ayat 26. Balik jumpa. Ayat 26. Dah hafal dulu ayat ni tak? Kan? Ha. Ni baca kat mana? Selalu? Solah. Ha. Okey. Jadi ayat ni nampak tak? Ada kaitan tak dengan surah Al-Mulk yang kita baca? Ada kan? Ha. Ini mudah je. Kalau pun dia nampak. Sebenarnya ada kaitan di antara ayat. Okey. Jadi bila nak tadabur ni, disiplin dia apa? Oh, okey. Ayat ni terang kat ayat sini. Itu salah satu lah. Banyak lagi yang lain. Cumanya kita cukup dah tahu yang tu, dia jadi dah lebih luas lah. Kita boleh nampak. Okey. Kita baca sama-sama ayat ni. Kau ada nak baca? Okey, tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Katakanlah wahai Muhammad. Allahumma apa dia? Ya Allah, malikal mulk, yang memiliki. Kamu boleh, yang menguasai, kamu boleh, al-mulk, bagi segala kerajaan. Apa maksud dia? Malikal mulk, dialah yang menguasai segala kerajaan. Yang mana Allah boleh tu'til mulka man tasha, dia boleh berikan kerajaan tersebut kepada siapa yang dia kehendaki. Ini ujian Allah bagi tu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan dia boleh cabut kerajaan tersebut daripada siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau kita terjemah mulku ni kerajaan, betul lah tu. Kalau kecil sikit lagi, perkataan yang biasa kita pakai, milik. Kan? Apa dia? Apa saja yang kita miliki juga. Kadang-kadang dia kerajaan ni dia kalau besar sangat, kalau dia kecilkan lagi pun kerajaan juga. Hakikatnya kita ni, badan kita pun macam kerajaan juga sebenarnya. Apa dia? Malikul jasad, apa dia? Al-qalb. Hati ni raja kepada apa? Kita punya tubuh ni pun sama jugalah. Jadi semuanya ni Allah yang miliki. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besarnya. Semuanya Allah yang berikan. Dalam kerangka ayat ni menunjuk pada kerajaan yang besar. Jadi Allah berikan siapa saja kerajaan yang dia kehendaki, dan Allah boleh cabut daripada siapa saja yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', dan Allah muliakan, dia mulia, engkau muliakan siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan engkau hinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Biyadikal khair. Biyadikal khair. Di tangan engkau lah segala kebaikan.
Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau di atas segala sesuatu Allah Maha berkuasa. Sama tak dengan ayat ni? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi saling menerangkan sebenarnya ayat ni kalau kita baca. Jadi itu ayat ni dia perincikan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dia tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat. Ataupun melimpah ruah kebaikan di tangannya lah segala kerajaan. Yang mana pemberian Allah ni semuanya adalah semuanya terbaik. Baik. Dan kalau kita tengok dalam surah Yasin. Yasin pula ayat yang ke 8 surah Yasin ayat 83. Muka surat 445. Ini ayat-ayat yang berkaitan kan? Okay, bolehlah tengok. Surah 36 ayat 83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون maka maha suci. Sebab itulah terjemah ni salah satu makna tabarakah ni Pak Ramah sebut maksudnya ni tasabbaha taqaddasa sama berdasarkan ayat ni subhanallazi biyadihi malakutu, beza dia tu je lah. Ini tabarakallazi biyadihi al-mulk, yang ni subhanallazi biyadihi malakut, samalah. Sebab tu maksud satu lagi ni tabarak ni dia tak gunakan makna asal tabarak tu, baikkan tu, berkat. Tapi dia sebut apa? Maha suci kan? Ada terjemahan pakai maha suci ya. Jadi kerana apa? Berdasarkan ni. Jadi maha suci yang di tangannya malakut kerajaan. Jadi dalam ayat ni al-mulk. Di kulli syai. Bagi segala sesuatu wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan di kembalikan. Jadi lafaz al-mulk dengan malakut ni adalah beza sedikit. Macam kita nak tengok dalam al-mulk ni, jadi sebenarnya yang ni kalau nak terjemah biasa sebenarnya duduk mana ni? Dekat sini. Kalau bahasa biasa dia maha suci Tuhan yang segala kerajaan di tangannya. Segala kerajaan mana? Di tangannya. Kat sini. Jadi biadihi ni kat belakang. Biadihi kat belakang. Tapi kenapa kalau macam ni dia ke depan kan? Ini nama dia mubtada ni. Ni dia ke belakang kan? Ke belakang kan, muakhar kan. Dia tujuannya untuk menekankan tentang benda ni. Subjek ni. Orang kata apa? Suruh kita takut sikit. Segala kerajaan di
dalam aturan dia, dalam kekuasaannya, dalam tangannya, dalam kekuasaannya, genggamannya. Dan Allah boleh buat apa saja pada bila-bila masa saja. Dia boleh buat apa yang dia kehendaki. Ha, itu penekanan dia di situ. Jadi untuk ingatkan kepada sesiapa saja yang Allah anugerahkan hari ini, apa, kalau kita cerita pasal yang besar ni, kita tak nampak lah. Ini kita kata yang ada dekat dengan kita lah. Ha. Semuanya akan ditanya. Contohnya dalam surah 30, surah 17 ayat 36. Tujuh belas ayat 36. Surah apa? 285. Ada sebuah hadis disebutkan apa? Kullukum ra'in. Kamu semua, semua kamu ra'in. Apa? Pengurus. Wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Disebutlah hadis. Ya. Kullukum. Apa dia? Hadis. Kullukum ra'in. Wa hadis ni panjang lagi. Cumanya ni Nabi sebutkan dalam hadis. Jadi kita baca dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mula dia ayat dia. Wa la takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada ka kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. Tengok ayat tu. Jadi suruh, Allah suruh kita hati-hati dalam setiap benda. Wala takfu, apa maksud dia? Ayat ni kita bincang ayat ni dulu. Wala takfu. Jadi dia kaitan dengan hadis nanti. Wala takfu maknanya apa? La takfu. Dua maksud. La la tattabi'u. La takulu. Masuk. Janganlah kamu ikut buat sesuatu tu, main ikut-ikut, ataupun la takulu, jangan kamu main cakap sesuatu. Menunjukkan ma laysa laka bihi ilm, sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Maknanya tanpa mengikut garis panduan yang Allah pemilik kerajaan ni
yang diberi anugerah kat kita, kita buat ikut tanpa ikut apa yang dia suruh, kan? Hidup kita ni, kita ni contohnya lah, kita duduk dalam satu company ke, di bawah pengurusan seorang yang bertanggungjawab. Jadi kita pun dah apa, dia lah yang uruskan. Contohnya kita duduk dalam rumah lah, dalam rumah mak kita, dia lah yang masak kita makan, kan? Nak baju pun kita, kita lah dia belikan. Tiba-tiba kita buat dalam tu macam, macam apa? Ikut suka kita. Dia cakap apa pun kita tak nak dengar pun. Itu anak apa nama? Anak dahaka kan? Ikut suka je lah. Dia tahu apa, buka tudung saji, makanan ada, dia pun nak tu je. Kalau tak ada, dia boleh, dia marah balik contoh. Dia tak puas hati kan? Dia ni anak yang tak, sangat-sangat tidak bersyukur, tak ada adab dan dahaka kita kata. Sekarang ni, kita duduk kat mana semua ni? Allah kata, di tangannya, semua ni, semuanya di bawah dia punya. Kalau yang kamu duduk sekarang ni, langit ni, langit dia, bumi kita pijak ni, bumi dia, makanan tu, makanan dia, mata ni pun dia yang bagi, semua dia bagi. Kan? Jadi Allah nak kata ni supaya kita ingat, semua yang ada, semuanya dia punya. Jadi, apa yang sikap kita, kita kena rasa di sini, kita kena rasa takut. Ini amanah. Semua ni adalah amanah kita. Sebab itulah saya nak cerita, walaupun ni cerita kerajaan, kadang-kadang kita bila nampak ni, kita nampak, itulah orang tu. Sekarang ni kita nak, kita dalam Al-Quran, kita nak tengok siapa dulu? Kita. Kadang-kadang kita nampak besar. Ni, kamu pun ada rakyat kamu. Apa rakyat dia? Ni rakyat kita ni. Tangan ni rakyat kita. Ni semua badan kita ni, kita adalah yang kawal dia. Rakyat juga ni. Termasuk. Sebab itulah Nabi kata apa? Kullukum ra'in. Kamu semua adalah ra'in apa? Pengurus, pemimpin. Bila pula kita pemimpin? Maknanya hamba tu seorang apa? Contohlah orang tu tak ada selipar, kan? Jadi malaikat Nabi kata, orang tu duduk mengemis tepi jalan. Dia bukan pemimpin, kan? Tapi Nabi kata, semua kamu pemimpin. Jangan nak kata. Ya, macam mana pun kita ni, bukanlah kita pimpin benda besar, kita sendiri ni juga apa dia? Sedang memimpin. Kan? Menguruskan pemberian Allah yang ada pada kita walaupun sekecil-kecilnya. Jadi itu kita nak kata tu. Jadi dan semua kamu akan ditanya tentang rakyat dia. Apa rakyat dia? Saya tak ada rakyat. Ada. Seorang ayah rakyat dia apa? Isteri dia. Seorang suami isteri dia, rakyat dia, anak dia. Kan? Saya tak ada semua. Semua saya tak ada. Rumah pun saya tak ada. Siapa rakyat dia? Ni kaki tangan dia, rakyat dia juga. Semua akan ditanya. Sebab tu Allah kata, jangan kamu ni buat sesuatu dengan apa? Tidak peduli, tidak endahkan, melanggar apa yang pemilik dunia ni punya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ni perintahkan. Sebab itulah kita kena belajar wala taqu ma laisa laka bi ilm. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq dalam satu syair dia tu kan, dia kata apa? Ayyus sama'in tuzilluni, langit mana aku nak junjung, wa ayyu ardin tukilluni, bumi mana aku nak pijak. Apabila aku ni hidup di atas muka bumi ni dengan apa dia? Bercakap tentang Allah ke tanpa ilmu, hidup macam tu je, tinggalkan segala perintah Allah. Jadi kita cuba bayangkan, kita duduk dalam rumah mak ayah kita contohnya, apa mak kita cakap semua tak dengar pun. Kan? Ikut suka je. Tahu nak balik, ikut suka nak balik. Ataupun nak apa buat dalam rumah tu, suka hati. Lepas tu keluar. Jadi ini kita kata satu yang amat, amat buruk lah perilaku demikian. Jadi kita sebagai seorang hamba pula, apa yang Allah bagi ke kita? Allah bagi kita Quran. Allah bagi kita Rasul. Allah bagi message-message dia dalam ni. Dalam kehidupan kita ni yang kita tahu. Tu bayangkan, kita hidup makan siapa punya pemberian? Allah punya. Semuanya. Tiba-tiba dia ni sampaikan pesanan yang baik kat kita ni. Ni dalam ni. Kita langsung tak ada rasa bersalah pun. Sehari tak baca pun tak ada masalah. Bahkan bukan sehari kan. Tak lihat langsung pun tak ada rasa apa-apa. Ini patut tak? Begitulah juga. Itu lebih besar daripada anak dahaka tadi tu. Kan? Jadi sepatutnya dia kena pergi kat bumi yang mana? Cari bumi yang
bukan Allah punyalah. Oh, dia boleh hidup ikut syurga. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, siapa yang tinggalkan ni, ni Quran ni, ni sumber utama dia untuk supaya manusia ni boleh atur hidup dia sesuai dengan apa yang Allah nak. Dia tak ada harga ni. Siapa yang tinggalkan ni, maka dia buat satu kesalahan yang besar. Siapa yang tinggalkan pemilik kerajaan ni punya apa? Pesanan ni. Ni. Jadi dia kata semua ni dia punya. Apa dia bagi kita? Dia bagi ni. Mesej dia. Jadi siapa yang tinggalkan ni agak-agak dia boleh remehkan ke? Tu buka surah. Oh, ayat dia tak habis lagi. Jadi Allah kata apa? Inna sam'a wal basara wal fu'adaka kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu dan akal kamu semua akan ditanya dengan apa yang kamu lakukan. Oleh siapa? Allah. Sebab apa? Dia berhak tanya. Sebab apa? Semua ni pemberian dia. Dia berhak untuk tanya kita. Dalam surah kita buka tadi ya, surah 20 ayat yang ke 99 100 ke surah 319 ayat di atas sekali kita nak baca dulu awal tu. Surah 20 ayat 99 hingga 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا Likadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Ayat ni cerita tentang sebelum, kalau kita baca surah ni lah, sebelum ni cerita kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah para nabi. Kisah Maryam, kisah-kisah orang yang Allah muliakan dan juga orang-orang yang derhakakan Allah. Demikianlah kami kisahkannya. Semua cerita ni kepadamu, iaitu Rasulullah SAW, min amba'i ma qad sabaq, berita-berita yang telah berlaku dahulu. Dan wa qad atainaka min ladunna dzikra, demi, dan benar-benar demi sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad dari sisi kami sebuah peringatan. Kami telah berikan kepada engkau dari sisi kami sebuah peringatan. Ayat ni nak suruh kita apa? Nak suruh Nabi ni benar-benar menghargai apa yang pemberian Allah berikan ni. Dan juga kita terlebih utama sekali. Sebab itu Allah sebut betapa pentingnya kisah-kisah yang Allah sebut dalam Quran ni. Nak beritahu betapa pentingnya ni. Sebab apa? Inilah yang akan pandu kita untuk kita lakukan sesuatu menurut aturan yang Allah kehendaki. Sebab itu siapa yang meninggalkan dia, man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling daripadanya, yakni Al-Quran, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, maka sesungguhnya dia akan memikul pada hari kiamat kelak apa dia, wizra, dosa yang besar. Ini ayat yang kita kena beritahu kat ramai orang juga. Jangan biarkan hidup kita jauh daripada ni. Sebab tu Nabi ni salam-salam, hubungan kan, berhubung dengan Allah ni apa dia? Utamanya dengan wahyu lah utama. Selama 40 tahun
lebih berapa tahun Nabi buntu melihat umat dia kan, nak selesaikan masalah umat dia daripada umur Nabi remaja lagi. Dan akhirnya turun wahyu ni lah. Selama 23 tahun lepas tu berubahnya geografi di tanah Arab tu, berjaya yang Nabi selesaikan. Kenapa? Wahyu. Jadi wahyu ni adalah satu benda yang nikmat besar untuk kita hari ni. Dan apa yang kita baca ni semua dalam ni adalah satu pemberian daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pemilik kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, terus kepada ayat yang seterusnya, dan dia di atas segala sesuatu maha berkuasa. Dia di atas segala sesuatu maha berkuasa. Jadi ayat ni kita lihat dalam satu surah. Tengok ayat 41, surah 41. Sirat. Ayat 20. Ayat 19 dulu, kita tengok ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Hatta idza ma ja'uha shahida 'alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullah, dan pada hari dihimpunkan musuh-musuh Allah, ilan nar, ke dalam neraka jahannam. Jadi nak seorang tu akan akui Allah ni benar-benar berkuasa bila? Saat ni. Sebab itulah kita orang Islam ni baca apa, surah apa? Al-Fatihah. Part mana yang paling antara menakutkan sebenarnya? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, lepas tu lah. Bila kita baca maliki yaumiddin, di situ menunjukkan khauf. Satu rukun ibadah iaitu rasa bimbang di atas Allah Subhanahu Wa Taala akan menghakimi semua nanti di hari pembalasan. Jadi hari ni semua akui, semuanya tak akui kekuasaan Allah tu. Sebab itulah nanti kita baca ayat 2 tu Allah cerita apa? Tentang kematian. Tentang kematian. Ayat 2 nanti kita masuk. Di wa yawma yuhsyaru a'da illah, pada hari nanti Allah akan himpunkan, dihimpunkan semua musuh-musuh Allah ke dalam neraka. Fahum yuza'un, dalam lalu mereka
yuzaun ha, di dihirit semua hatta idza ma ja'uha lalu sehinggalah apabila mereka sampai ke neraka tersebut syahida alaihim sam'uhum bersaksilah ke atas mereka pendengaran mereka wa absaruhum perlihatan-perlihatan mereka wa juluduhum dan kulit-kulit mereka bima kanu ya'malun dengan apa yang dahulunya mereka ketika dunia mereka kerjakan ayat 21 seterusnya dan apa yang mereka akan kata ketika ni barulah semua akan tunduk ni wa qalu ayat 21 a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un dan mereka berkatalah orang-orang yang tadi kepada kulit-kulit mereka lima syahidtum alaina kenapakah hari ini kamu memberi persaksian ke atas kami qalu lalu mereka jawab apa kulit-kulit tu jawab antaqanallahu Allah dulu yang jadikan sesuatu itu boleh bicara kamu ni boleh bicara sebab apa Allah yang izinkan kamu bicara Allah cipta mulut untuk bicara dahulunya jadi Allah yang dahulunya menciptakan sesuatu boleh bicara hari ini antaqa kullasyai'in yang menjadikan sesuatu berbicara wa huwa khalaqakum awwala marrah jadi hari ini dia jadikan kulit ni bicara dan dia menciptakan kamu pada ciptaan yang pertama dahulu dan hari ini kepadanyalah kamu dikembalikan baik ini salah satu ayatlah menunjukkan bagaimana Allah ni boleh buat apa saja. Berita ghaib Allah sebut dalam Quran ni untuk menjadi pedoman kita supaya kita rasa takutkan dia. Sebab itulah antara syarat dia allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Jadi semuanya apa yang ada dalam Quran ni untuk aturkan minda kita semua ni kepada apa yang sepatutnya kita fikirkan. Itu bila masyarakat kita ni bila kita jauh daripada Quran kan dia jadi apa penghayatan tu dia tak masuk. Kadang-kadang manusia ni Nabi Allah sebut dalam ayat lain tentang Nabi dan Quran ni sepatutnya jadi satu contoh utama kita. Tapi bila manusia tinggalkannya, di Quran ni tak lagi jadi bushra dan tak jadi nazir. Dalam hidup kita ni dua je. Cikgu kat sekolah dia bagikan murid dia apa? Dalam kelas tu. Dua je. Time exam nanti tu dia ada apa? Bushra dan nazir je. Betul tak? Akhirnya semua akan jadi ghirah. Bagi orang yang betul-betul semangatlah. Cikgu tu berjaya kan bagi dia. Jadi dia buat apa? Dia akan study untuk apa? Dia dapat bushra tu. Dia nak dapatkan berita gembira yang dia dijanjikan oleh sekolah dia, oleh guru dia, oleh siapa saja. Dan dia dapat nazir juga. Dia takut apa? Dia takut gagal dan sebagainya kan. Jadi manusia ni bila dengan dunia ni janji semua dia memang bukan main. Dia puluh habis-habisan. Kan? Cuba tengok surah 34 last tentang ayat ni. Ayat 28. 34 ayat 28. Macam mana psikologi kehidupan ni akan membawa cara fikir manusia tu dia cenderung kat situ. Dia akan buat betul-betul kat situ. Jadi sekarang ni Quran ni kitab psikologi juga. Dia nak aturkan kita semua supaya betul-betul teratur hidup manusia neraca Quran ni sendiri. Surah 20
34 ayat 28. Tuan. 431. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Basyiran wa nadhira. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad Rasulullah illa kafatan linnas, melainkan sebagai apa? Cukup untuk menjadi tauladan, contoh ikutan untuk seluruh manusia. Dan apakah intipati yang Nabi sampaikan? Dua je. Nabi bawa wahyu. Iaitu apa? Bashiran wa nadhiran. Jadi dalam Quran ni ada dua. Apa dia? Berita gembira dan ancaman. Kita hidup kita memang dua ni je. Dan sebab itulah kerana manusia tu dia begitu terpengaruh dengan janji-janji gembira tu, dia akan kejar benda tu. Dia rasakan inilah yang boleh menjadikan hidup dia sempurna. Kan? Tapi sebenarnya yang menjadikan hidup kita sempurna, betul-betul sempurna, yang kita patut gencar gembira dia ialah apa yang dibawa oleh Nabi ni. Yang patutnya kita rasa takut sangat ialah takut yang apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi bila begini, barulah manusia ni ada jiwa yang sangat kuat. Cuba tengok dekat Palestin tu kan. Contohnya. Jadi ayat Quran ni keluar je daripada mulut dia. Sebab apa? Dia maknanya terangsang. Dia ayat tu lah kekuatan dia. Ayat tu lah kekuatan dia. Dia tak perlu nak ada tunggu rumah yang ada tembok batu ke. Tak. Dia tak ada apa-apa pun. Tapi kekuatan dia kat mana? Dekat ayat-ayat yang dia hayati tu. Dengan ayat tu lah menyebabkan dia tak pernah pun terkeluar daripada apa yang dia yakini tu kan. Tak pernah pun dia merasa seuzon dengan Allah. Ada semuanya kerana kekuatan daripada firman Allah ni. Sebab tu Allah uji mereka ni. Tak ada pun kes bunuh diri kan, tak ada kat sana. Walaupun tak ada, keluarga dia semua hilang. Kita hari ni apa? Putus cinta je bunuh diri lah. Tak payah nak uji, tak payah bom rumah pun tak apa. Bom hati je kan. Tak dapat gadget je dah melenting dah kan. Contohlah hari ni begitu keadaan dia. Jadi kita ni sebenarnya kat sini sebenarnya lagi kesian ke sana lagi kesian? Jadi kita tak tahu mati ni macam mana. Mereka lagi selesai. Jalan lebih mudah. Kita sekarang nampak mudah je hidup. Mereka nampak susah kan. Kita mungkin perjalanan kita lebih susah daripada mereka yang hari ni nampak susah. Masa sekarang. Jadi nak susah mana? Jadi Quran nak kita ajar supaya kamu jangan susah nanti. Susah sekarang ni, korban sikit ni. Kan? Jadi betul Allah kata dalam ayat tu apa? Walakin aktsarun nasi la ya'lamu. Tetapi ramai manusia tak mau ambil, tak mau tahu, tak tahu ke tak mau ambil tahu. La ya'lamun. Rasa-rasa apa terjemahan dia tepat bahasa Melayu? Set dia. La ya'lamun. Kita nak terjemah apa? Tak. Dia fi'il mudhari' kan? Ini nafi. Ya'lamun. Ini nafi. Ini mudhari'. Ini perbuatan ni. Macam mana nak terjemah? Jadi kalau tak tahu ni, dia satu benda yang konkret. Dia dah selesai. Jadi ramai yang tak tahu benda ni. Contoh saya kata.
Itu bukan perbuatan. Itu noun lah tu. Dia pakai istilah tu. Jadi dia tak adalah rasa macam apa. Ini satu benda yang kita kata bersalah nak buat macam mana. Memang dah ramai tak tahu. Maklumat mungkin tak sampai, ramai tak tahu. Ini bukan maklumat tak sampai. Ini ramai yang apa? Sekarang ni sedang berlaku ni. Sedang berlaku. Mereka nak tahu ke tak nak tahu? Ini fake motorik. Sedang berlaku sekarang ni. Jadi ramai manusia nak tahu ke tak nak tahu yang Nabi bawa. Nabi bawa daripada apa? Pemilik segala kerajaan ni. Untuk atur hidup dia dengan baik kan? Ramai yang nak tahu ke ramai yang buat tak tahu? Itulah disebut ayat ni syikayah. Ayat jenis-jenis nama dia syikayah. Syikayah ni keluhan, aduan. Allah ni cerita aduan tentang apa? Sikap ramai manusia. Allah dah bagi dah. Dia ni pemilik. Cuba kita bayangkan. Hari ni orang kita rasa kan macam mana satu kitab tu, buku ke boleh bestseller sebab apa? Dia ni siapa? Penulis dia hebatlah, prolific kan. Laku dia punya kan. Semua orang ni. Sekarang ni yang bagi ni siapa? Pemilik kerajaan. Dia cipta semua langit, semua dia punya. Ni yang kat sini ni. Ni semua ni. Tiba-tiba manusia buat apa? Nak tahu ke tak nak tahu? Itulah dia. Jadi sikap manusia apa? Walakinna aktharan nas la ya'lam. Pelik ramai manusia yang hebat ni, yang dibawa oleh Rasul ni dan yang turunkan semua pemilik segala kerajaan ni, tiba-tiba orang buat dek je dengan benda ni. Orang tak nak tahu Quran ni pun. Satu apa? Apatah lagi baca pun, hadap pun tak nak. Satu, kalau hadap pula apa? Sambil lewa, tak nak hayati pula apa dia. Patut tak? Tak patut. Itulah sikap ramai manusia. Semoga mudah-mudahan kita termasuk dalam yang sedikit tu. Walakin aktsaran nas la ya'lamu. Jadi sebab tu kita kena istiqomah lah dalam nak belajar Quran ni. Sebab apa? Allah ni nanti di akhirat, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya cerita terus ke akhirat lah. Allah boleh buat apa saja. Jadi hari ni apa? Kita tengok elok je kan? Kulit ni. Nanti Allah boleh buat apa? Kulit kita semua jadi saksi di akhirat nanti. Itu sebagai penutup lah untuk malam ni. Jadi saya ingat nanti kita akan sambung lah seterusnya pada tahun depan. Ayat 2 pula. Wa'ala kulli syai'in. Ayat 2 pula. Jauh. Saya pun nak kena apa, catu-catu sikit maklumat saya nak bagi ni. Sebab kita sebulan sekali kan. Tidak nanti lagi lambat sangat ayatnya. Saya kena agak ringkaskan lagi lah ayat-ayat dia. Jadi mudah-mudahan kita dapat hayati lah sedikit tentang apa maksud Allah ni, pemilik ni. Jadi lebih kepada kita nak ambil ibrah sebenarnya. Kalau kita nak cerita dalam tafsir tentang kerajaan Allah ni, dia panjang lebar. Nanti ceritalah tentang macam-macam yang Allah kan. Jadi kita nak cerita tentang apakah yang kita boleh dapat daripada maksud ayat Allah ni. Allah suruh kita takut. Dia ni nanti semua yang akan disoal. Sebab apa? Semua ni adalah pemberian dia. Semua yang akan disoal. Kalau kita nampak kerajaan ni, ni nanti siapa? Pemimpin nanti akan bertanggungjawab. Ya, kamu pun akan bertanggungjawab juga. Kita ada kerjaan kita sendiri ni dengan kita ni, sebab itulah kan pentingnya untuk kita. Kadang-kadang kenapa kita dapat pemimpin yang buruk? Kadang-kadang sebab apa? Sebab apa? Sebab rakyat dia sendiri panggil buruk. Itu yang kita kena nampak juga. Sebab itulah Quran sebenarnya lebih kepada kita cermin benda yang sekarang apa yang kita patut buat. Kita sendiri masing-masing akan ditanya. Memanglah dia, kita nampak orang pun buat salah. Ya, kamu nanti apa yang kamu dah buat? Jadi itulah yang kita kena nampak. Dia maha berkuasa untuk buat apa saja. Lebih-lebih lagi saat kita nanti bertemu dengan dia nanti. Segala yang dulu kita sembunyikan, Allah boleh bongkarkan di hari tersebut. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada keburukan hari tersebut. Dan bertemu dengan Allah ni dalam keadaan qalbun salim, sejahtera, dan dibersihkan daripada segala dosa. Jadi itu sajalah untuk malam ni. Mudah-mudahan kita terus nanti dipanjangkan umur untuk menyambunglah tadabbur kita surah Al-Mulk ayat yang kedua. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum.
Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min wa'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an ahlika wa khasatik. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabbi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa humumina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.